bukan kita rasa bangga. Orang kata bangganya, saya terpaksa beritahu lah. Bukan bangga, itu adalah knowledge. Because your responsibility lah. Ya, yeah, kalau tidak saya tidak boleh bercakap, tak boleh keluarkan video, tak boleh tulis ni. Wow. Jadi that's why saya boleh bercerita pasal Ashuban Nipal, pasal Shal Mansur, pasal Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, serangan, kemudian Marzukanai, dan pergi ke Aristotle. Aristotle dan kemudian Alexander the Great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video salah satu requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu tunjukkan semula kegemilangan bangsa Melayu pada dunia daripada Profesor Dr. Salihah Yaakob, tentunya di channel Demi Melayu. Nah langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Alright. Okay. Dari dulu, daripada kecil kan, nak sampai ke tahap ni, sebenarnya apa yang Prof buat? Okey, saya ni, saya matrik UIA. Saya UIA produk IUM. Pas SPM, saya masuk IUM. Kemudian, saya tak pergi belajar luar negara. Tapi saya pergi luar negara untuk saya terima award dan bentang paper. Saya pergi ke New York, bentang paper. Saya dah ke Jordan, saya dah ke Saudi dan beberapa negara lain. Dan Tehran, bentang paper. Kita dah ada pengalaman itu. Bila di universiti itu, I was student leader. Saya memang aktif. Masa matrik, masa BA. Aktif, saya ada gambar-gambar kita semua memang kita press naik presiden. Sebab kita perempuan dia tak boleh jadi presiden. Kecuali kalau dekat, saya kalau dekat hostel, kita presiden lah. Hostel presiden. Saya, I was student leader lah. Ingat lagi kawan-kawan semua kan. Bila dah kita pegang jawatan, kita tahu how to handle the meeting. Kita tahu macam mana lenggang-lenggok ni nak jaga CGPA. Bila you berpersatuan, you kena jaga CGPA you kan. Biar dia kekal untuk you pergi lebih jauh. Kalau CGPA tak layak, tak boleh nak duduk di universiti. Jadi itu saya kena balance tu. Jadi kena jaga benda tu. Bila kita dah habis tu, saya terus sambung master. Saya tak pernah berhenti. Lepas habis tu dapat scroll je, sambung. Dapat ada benda transkrip, sambung terus. Lepas sambung tu, saya terus sambung PhD. Orang lain pergi luar negara, balik semua. Orang lain lebih awal balik. Pergi awal, lewat, balik awal. Saya kata, kenapa you boleh siap cepat? Saya heran macam mana kamu saya boleh siap lebih cepat PhD. Sedangkan saya yang duduk negeri ni, dalam negeri, tak pergi ke lapangan terbang, tak beli lagi apa semua. Tak siap, siap lagi saya punya tesis ni. Tapi sebenarnya rupanya ada jawapan sekali. Alah jawapannya. Iaitu dalam tu. Itu. Detail. Jadi masa tu saya tidak berhubung dengan orang. Saya berada dalam bilik ini je. Saya tahu cerita ketika kat luar. Saya kata, biarlah apa nak berlaku, yang penting dia tidak runtuh. Dunia tak runtuh, tak kiamat. Saya akan siapkan dalam office ni kerja saya. Dan pada waktu sama saya buat genealogy tu. 15 tahun ya kau? 15 tahun lah baru tunjuk kat orang. Kita lantik apa syarikat anak murid lah. Saya percaya kat anak murid saya lah. Dia orang lah pegang saya punya apa yang first hand apa word tu. 15 tahun untuk buat genealogy ni, kiranya produk daripada PhD profession? Dia adalah produk daripada kajian saya sesudah PhD. Tapi disebabkan masa PhD tu kita dah rujuk kitab-kitab tua tau. PhD saya kitab-kitab tua. Maka dia memberi, bila nak tahu ada kat situ, bila nak tahu ada kat situ. Ilham tu bukan senang. Ilham tu. Itu hasilnya lah bunyi. Betul. So benda ni Prof jual kan? Jual. So kat mana boleh dapatkan? Boleh hubungi kita atau hubungi Demi Melayu pun tak apa. Nanti Demi Melayu hubungi kita lah. InsyaAllah. So, semua buku ni boleh belilah yang revolusi ni. Boleh semua ada. Dan ni ada ada handbook ni. Handbook ada. Dalam tiga bahasa. Ada dalam tiga bahasa. Bahasa Arab, Melayu, Inggeris. So last question lah Prof. Apa komen Prof
kepada orang-orang di luar sana yang mungkin dia rasa prof punya dapatan ni tak berapa nak tepat ke, ataupun dia tak setuju ke, apa komen bro, ataupun ada yang lebih ekstrem lagi macam memperlekeh. Okey, saya tidak kisah mereka memperlekehkan ataupun mempertikaikan, sebab tujuan hidup saya, saya nak buat kajian, nak pergi lagi, nak pergi lagi, nak mengeluarkan buku dan nak menulis serta membuat video-video yang bermanfaat kepada orang ramai, terutamanya orang Malaysia dan pasal Melayu khususnya, mengetahui apa yang perjumpaan saya inilah, discovery yang saya buat. Dan walaupun ada memperlekehkan, palatau lah saya, saya pun baru tahu perkataan palatau tu kan. Okey, katalah tak ada masalah. Sebab apa? Sebab saya memang kaji daripada atas, jadi memang sesuai lah perkataan palatau itu kan. Paling tahu tu saya kaji daripada atas. Kita turun dan civilization tu dia menunggung tau. Jadi kita tahu kat mana Mesopotamia, Mesir, India, China, Greek, Mexico, Byzantium, Parsi dan semua kita tahu kat bawah Roman tu. Semua kita tahu dalam bentuk yang bacaan peradaban. Bukan kita rasa bangga, kata bangganya. Saya terpaksa beritahu lah. Bukan bangga, itu adalah knowledge. Because it's your responsibility lah. Ya, yeah, kalau tidak saya tidak boleh bercakap, tak boleh keluarkan video, tak boleh tulis ni. Genealogy juga memberi sumbangan besar kepada pemahaman saya terhadap peradaban. Dan sebabnya bukan genealogy saja. Kat sebelah tu dia ada dia ada petunjuk. Zaman tu berlaku apa? Zaman tu berlaku apa? Sebelum zaman Rasulullah SAW. Jadi that's why saya boleh bercerita pasal Ashurbanipal, pasal Shalmaneser, pasal Nebuchadnezzar, Nabonidus, serangan, kemudian Marzukanai, dan pergi ke Aristotle. Aristotle dan kemudian Alexander the Great. Lepas itu Nabi Isa, sebelum Nabi Isa. Kita boleh cerita tentang apa? Diodorus Siculus. Pasal dia punya reverend tahun 90 BC itu, sebelum 10 tahun sebelum lahirnya Isa AS. Kita boleh tahu belakang suasana dunia Arab, di dunia Arab tu bagaimana ketika itu, bagaimana cerita dari Siculus itu menceritakan dia adalah reverend, dia mencerita perjalanan dia, perjalanan dia di tanah Arab itu, dia berjumpa dengan makhluk yang pelik-pelik, antaranya unta tapi berkepala harimau bintang. Kemudian dia pergi ke Syria. Dia berjumpa dengan buah kurma yang besar-besar tangan ni, berwarna biru, hijau, kuning. Benda itu tidak ada dalam catatan-catatan biasa. Dan dia ni tak pernah dengar. Buku-buku klasik begitu saya baca. Itulah masalahnya kan. Kita mengkaji, tak mengkaji keseluruhan lah maksudnya. Yeah. Dia menceritakan juga, saya tambah sikit, buku-buku lain dan cerita-cerita lama ni, pun buku-buku yang kuning yang dalam klasik, classical writing in English katakan ataupun in Arabic, dia cerita macam mana dekat Iraq itu penuh dengan singa. Kan kalau sebab tu kalau dekat museum-museum kita nampak gambar-gambar tu pegang tombak dan sebagainya. Mereka itu suka berburu. Mereka suka berburu dan binatang yang mereka dapat ialah singa. Betul. Maklumat tu memang ada. Mungkin kita boleh buat next session. Boleh. So, wow. Untuk summit lah, Prof. So, so far orang kenali Prof as someone yang terkemuka sekarang ni. But ada so many people have give macam anugerah, dah publish banyak buku-buku. So kalau lepas ni tak tahu Prof, tak tahulah kita nak cakap macam mana kan. So macam to sum it up, you have written so many books that are useful for Melayu, orang Melayu kan. So for me as a person who just came to meet you today, I'd like to say thank you so much for sharing your knowledge. Thank you. And all that. Okay. Okay. So, yeah. Thank you both of you for inviting me and then going to our broadcast. I hope this will be a big moment to our project to represent our Malays our Malays victory in the front of the world. That's all. Kita doakan semua perjalanan ini dipermudahkan. Amin. InsyaAllah. Demi Melayu juga. Kan? Sama-sama kita. InsyaAllah. Okay, jumpa lagi guys. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Bye. Alright guys. Wow.
Ya, Profesor Dr. Saleh Ayako bukan orang hal biasa ya guys. Ya, bukan orang biasa yang memang pelajarannya itu Masya Allah, Masya Allah. Memang beliau itu dikhususkan untuk seperti ini. Dan juga ya mungkin ada cacian, makian, ataupun bisa dikatakan ini halu dan lain sebagainya. Tapi Profesor Dr. Saleh Yaakob ya gak apa-apa, karena saya mengkajinya itu dari atas. Saya dari atas, semua yang dipertanyakan nanti bisa dijawab ya. Kalau hal-hal tentang sejarah kenabian, siapa dan bagaimana, itu bisa dijawab. Karena apa? Beliau sudah mempelajari dari atas sampai ke bawah. Wow, amazing. Makanya sampai tahu bagaimana seluk-beluk daripada Melayu. Karena memang titik tekankan oleh Profesor Dr. Saleh Yaakob ini adalah bagaimana supaya kita ya, bani-bani Melayu ataupun keturunan Melayu ini ya, itu mengetahui bagaimana kehebatan Melayu dan bagaimana asal-usul Melayu itu sendiri. Wow, keren banget sih guys ya. Oke, tetap ikuti terus guys Demi Melayu, agar supaya kita mendapatkan informasi-informasi yang bagus dan juga informasi yang akurat daripada Profesor Dr. Saleh Yaakob ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dan pantengin terus channel ini. Dan saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.